Halo Lur, selamat malam semuanya. Saatnya kita berangkat ke Cianjur. Event di sana ya, di Wana Wisata Bongklet Cianjur. Pokoknya besok Sabtu malam Minggu gue bakalan MC juga. Jadi buat lu semua yang mau rapat, see you ya, sampai ketemu. Dan juga pokoknya love you, oke? Semua sama aja. Dan kita nanti bakal istirahat di Bogor. Namanya itu Monster Hiking namanya. Ini berapa duit? Ini lumayan gede loh. 200 ribu segini gede. Kalau lebih itu kalau misalkan ini sampai ke luar negeri nggak? Nyampe luar negeri. Kalau luar negeri berapa duit? Jalannya dari ini ya, itu gede. Kalau yang gedenya bisa $1,000. $1,000 duit tuh. Aduh, $1,000 ya ampun. $1,000 sama ini di ini berapa? 200 ribu. Ya ampun, Indonesia jauh banget. Ayolah, ini gimana ya caranya? Wah, gemes deh. Waduh, bercocok tanam. Ini kacang panjang bukan sih? Wijaya Kusuma. Ini lumayan juga harganya. Buat petani 75.000 per pot. 75.000 per pot. Kalau keluar berapa? Ah, berapa duit? Satu juta. Indonesia berapa? 70 sama 1 juta. Ya ampun. Oke. Enggak ada kalau masalah perizinan ya, tapi tetap kalau perizinan atau apa segala macam, tetap keuntungannya pasti ada lebih dong. Tapi keuntungannya ya, tapi zaman sekarang kalau bisa jangan petani yang jangan jadi petani bodoh lah ya kan, gitu loh. Kita semangat lah. Jadi saling-saling wow gitu ya. Saling menguntungkan lah, saling ya bagi hasil, adil itu yang penting. Terus ada tanaman yang itu apa tuh? Nih. Daun paya, pisang apa nih? Ini. Alokasia. Apa? Alokasia. 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 Ini berapa duit tuh? Oh, Indonesia 500 ribu. Gua enggak kebayang kalau ke luar negeri pasti gila-gilaan aja. Oh gitu. Karena kecil itu karena masih ya dibilangnya masih bisa penumbuhan dan juga masih apa bawanya gampang atau gimana? Oh iya. Yeah. Nah. Oh gitu. Oke. Kok dulu gua kenal lu enggak begini ke tanaman, sekarang tanaman kayaknya menguntungkan banget ya. Oke, kesinan. Mau pakai negeri. Ini mah beras swasta. Hah?
Yo, oli bekas mesin kanan. Ya aminlah doanya ya kan, biarpun Vespa tetap ya kan usaha sampingan tuh ada. Ini padahal pohon ini nih kalau kita lihat kayak pohon apa ya, kena ulet ya, bolong-bolong nggak jelas, tapi harganya gila loh. Ya, gokil, pantesan. Itu tapi lu ada nggak nanem atau ada nggak diantara tanaman-tanaman lu ini yang harganya paling mahal paling tinggi Indonesia? Gua yakin pasti di luar negeri lebih gila ya. Oke, siap disembunyiin. Kita emang harus partner sama temen apa orang yang benar-benar kalau mau usaha di pertanian apa ke tanaman itu harus paham banget ya, dan bisa saling menguntungkan. Sampel. Ya, sampel, tapi petani kadang ya kasihan juga kan. Bukannya apa, maaf ya kan. Kalau kita ambil di sini ya satu juga kan namanya barang orang, barang bisnis itu tapi hilang juga. Bisa menjaga aja. Iya. Kalau ada yang pesan baru gitu buatnya adalah yang tanaman. Yang pasti susah untuk bahasa ya. Untuk bahasa impor. Oh, kalau kita kalau bisa untuk saling bisa untuk kalau gue bisa bahasa ya kan, gue pergaulan gue mungkin di luarnya ya. Wow, gue pasti gue pengen belajar ya kan, gila ya kan, Vespa gue jadi apa ya? Tapi ya pelan-pelan lah, gue yakin lu pasti bisa. Ya, yang penting bahasa lu pelan-pelan lah, dari bahan dari ini lu ketemu sama orang misalkan nanti pembeli atau apa ya. Biarpun petani itu dengan jangan cuma jual harga murah. Ya, tapi segala sesuatu memang harus ada perhitungannya sih. Tapi ya sewajarnya, pakai logika nalarnya ya kan. Misalkan gua ya kan, gua bisa jual tanamanmu ya kan 5 juta, lu jual 50 ribu. Izinnya cuma 500 ribu, lah kan gila. Ya, gila guanya ya. Itu ya, paling ya udah ya. 5 juta, 2,5, izinnya ya udah gimana, izinnya sekian ya udah berapa, yuk ya kan enak adil gitu loh. Itu. Nah, kadang sewajarnya, kadang itu apa legowo. Kalau orang itu kadang itu aduh enggak enakan. Gua yakin lu enggak enakan itu, aduh. Bako ya. Enggak apa-apa. Sukses sekali lagi buat Bako ya. Oke. Sama-sama. Pemandangannya gokil ya. Hah, bentar lagi nyampe Cianjur. Hah. Ayo, kamu nggak boleh ngadat, ya, nggak boleh macet. Gas terus. Tabrak. Cianjur. Pokoknya seru banget. Ini yang datang di acara visi Cianjur. Pokoknya udah kayak apa ya? Kita naik gunung, men. Banyak banget yang pasang tenda. Seru. Nih, ada siapa nih? Bagus. Ada siapa nih? Ada orang gila. Thank you. We'll be right back.
se ngopo se tanda kwek fastiras in my jeris freteso mangga-mangga. Laki tuh mangganya. Ketinggalan. Guys, on. Iya. Yang di tiap sahur. Iya. Jempol, jempol, jempol. Jempol. Eh, ganti gaya. Jempol nomor 1. Aduh, makasih udah belum? Belum. Oke. Eh, baru-baru ah, iya mah video. Oh, video. Ini beda. Banyak fansnya. Makasih ya. Udah aman? Aman. Makan dulu semua. Iya. Meni rame gini. Rame gini. Yang di TV-TV ini, buset. Kayak di TV-TV beneran, di YouTube-YouTube ini, dong. Gak bener. Iya, ngopi atuh, eh. Atau yang ini lagi menangis nih. Nangis, jangan ngopi lah. Dia berarti ya masuk rantai kan besar-besar. Orang kayak ngelupulin bola sampai bangun. Gak ada gue yang oke lah, nyak walaupun acara kurang. Tetap aku bisa sadu ke barat baru. Si Geri Galang nyatuh ya? Ya kan kesana. Kesini dulu ya? Enggak, kayak MC yang sana, Sipa. Bukan si Geri Galang. Geri Galang. Oh, itu Geri. Lagi sekarang udah di Cianjur, masih di Cianjur. Ya. Ada Bin Adam dan juga ada Suap. Suap. Ada Suap ya. Bin Adam. Ungkep. Oke, ada Mawa. Yang punya hajat. Wayai, molot. Oh, jangan bisa. Wayai. Oh, lihat vokalis dia. Pasang 1, tapi 1. Udah berisik. Bodoh. Ya lewat sih 2001 ada 2001 turun. Nih sini masih ada yang mau, yang ingin 2001 masih ada.
masih ada juara 2001 ulang lo. Ini salah satu yang sekalian tes dulu, sekalian gue ambil. Tidak waktu untuk dicontoh warga Indonesia taat bayar pajak. Sokma gradiasi pajak tak. Siapa yep. Turun? Oke, okay. Gue udah bangun jam 5, tidur lagi. Siapa bangun? Untuk lagu selanjutnya, kita mau manggil teman kita ya dari Gary. Bokir, ada Bokir? Bokir, mana Bokir? Boleh maju, ayo, ayo. Ayo, Dede, naik, boleh? Ayo. Ayo. In my day city. Buat acaranya divisi The Likes Vespa Club yang ke-21 sukses pokoknya. Thank you banget, jangan kapok, acaranya sukses. Dan juga banyak banget teman-teman di belakang, ada Suet ya. Terus di sini ada juga Binadami. Hola my brother, my sister. Selamat dan sukses bersama dengan my brother kita. Yoi, Mr. Simon. Yoi, sukses ya sekali lagi. Thank you semua. Kita di warung ya. Ha ha ha.